الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Rasyid al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa minha ayyakuna atimaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idrakihi bisafai qalbihi wa minha dan diantaranya tanda-tanda ulama akhirat. Ini penting biar kita mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya Allah jadikan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Ayyakuna atimaduhu, bahwa adalah berpegang teguhnya atau bersandarnya fi ulumihi, pada segala ilmunya, ala basiratihi, atas mata hatinya. Jadi kalau ulama akhirat itu berpegang teguh kepada mata hatinya, wa idrakihi, dan mengetahuinya, bisafai qalbihi, dengan bersih, jernih, kejernihan hati. Makanya ya, ada orang masuk pesantren ke tempat beliau itu dengan mata hatinya. Jadi disortilnya ya, bukan pakai baca kitab, tapi dilihat orangnya. Nah, ini boleh masuk, ini kagak. Dengan kejernihan hatinya. Dengan kejernihan hatinya. Nah, kita jaga tuh kejernihan hati kita. Kalau kepengen kita masuk di dalamnya. La ala su'ufi wal kutubi. Tidak atas lembaran-lembaran dan kitab-kitab, bukan kitab. Berpegang teguh ilmu-ilmu beliau. Bukan kitab. Bukan lembaran-lembaran, tapi mata hatinya. Wala ala taqlidi man yasma'uhu min ghairihi, dan juga bukan atas mengikut apa yang ia dengar akan dia dari orang lain. Bukan juga dari orang lain, bukan. Kata orang begini, kata orang begitu, kata orang begini begitu, enggak. Ya. Dari dirinya sendiri. Wa innamal muqalladu sahibu syar'i salawatullah alaihi wasalamuhu fima amara bihi wa qalahu. Wa innama, dan hanya sanya al muqalladu, yang diikuti adalah sahibu syar'i, yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatullah alaihi wasalamuhu, semoga salawat Allah tercurahkan kepada beliau dan salamnya. Fima amara bihi, pada apa yang Rasul perintahkan kepadanya. Wa qalahu, dan Rasul katakan kepadanya, sabdakan kepadanya. Jadi yang diikuti oleh ulama akhirat itu sahibu syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai itu bisikan Rasul kepadanya, isyarat dari Rasul sampai. Wa innama yuqalladu sahabatu radhiyallahu anhum. Dan hanya saja yang diikuti yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Min haitsu, dilihat dari segi inna fi'alahum yadullu ala sama'ihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan mereka menunjuki atas mendengarnya mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi yang diikutin Rasulullah dan para sahabat. Ikutin itu ikutannya. Summa idza qallada sahiba syar'i shalawatullah alaihi wa salamuhu fi talaqqi aqwalihi wa af'alihi bil qabuli fayambaghi an yakuna harisan ala fahmi asrarihi. Summa kemudian idza qallada sahiba syar'i, apabila ia mengikut kepada sahibah syar'i, kepada yang mempunyai syariat, yaitu Rasul sallallahu salawatullah alaihi wasallamuhu, fi talaqi aqwali, pada menerima segala ucapannya, wa af'alihi, dan segala perbuatannya, bil qabuli, dengan menerima. Fayam bagi, maka seyogianya ulama akhirat itu, ayyakuna harisan ala fahmi asrarihi, seyogianya bahwa adalah dia itu serakah atas paham segala rahasia-rahasianya. Fa innal muqallada, fa innal ya muqallida innama yaf'alul fi'la, karena bahwasanya orang yang mengikut innama hanya saja yaf'alul fi'la, dia melakukan akan perbuatan. Li'anna sa'iba syar'i, karena bahwasanya orang yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'alahu, melakukannya, karena bahwasanya sahibah syariat sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya. Jadi dia, beliau ikutin dia karena apa? Karena Rasulullah mengikutin, karena Rasulullah melakukannya. Wa fi'luhu la budda wa ayyakuna li sirrin fihi, dan perbuatannya itu enggak boleh enggak, dan bahwa ada dia itu karena ada rahasia di dalamnya. Fayambaghi, maka seyogianya, ayyakuna syadidal bahsi an asraril a'mali wal aqwali, maka seyogianya bahwa adalah dia itu sangat membahas daripada rahasia-rahasia segala amal dan segala perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu in iktafa bi hibzi ma yuqalu kana wi'an lil ilmi wa lam yakun aliman. Fa innahu, maka sesungguhnya in iktafa, jika dia itu telah cukup, telah merasa cukup, bi hibzi ma yuqalu, dengan menghafal apa yang dikatakan, dia merasa cukup dengan apa yang dikatakan, karena adalah dia itu wi'an lil fa'lil ilmi, dia itu hanya wi'an, bejana bagi ilmu. Walam yakun aliman, dan dia bukan orang alim. Jadi kalau hanya diapal doang, dia itu hanya bejana ilmu, bukan orang alim. Jadi kalau kita cuma apal doang, itu kita bejana doang. Tapi bukan berarti udah enggak usah diapal, bukan begitu. Tetap kita apalin, tapi ya, bukan itu intinya. Walidza, oleh karena itu, kana yuqalu, adalah dikatakan, fulanun min awiyatil ilmi, si fulan adalah di antara bejana-bejana ilmu. Jadi itu cuma apal doang ilmunya, amalnya kagak. Jadi dia cuma ngapal doang, amalnya kagak. Wa kana la yusamma aliman, dan adalah dia tidak dinamai orang alim. Jadi orang yang cuma ngapal doang kagak dinamain alim. Idza kana sya'nuhu al-hibza min ghairi ittila'i al-ikami wa asal, apabila adalah keadaannya hanya menghafal dari tanpa melihat, memperhatikan atas hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Ya, jadi harus kita lihat di balik itu apa hikmahnya, apa rahasianya. Wa man kushifa an qalbihi al-ghita'u wastanara bi nuril hidayati sara fi nafsi matbu'an muqalladan. Wa man kushifa, siapa saja yang dibukakan
Siapa saja yang telah dibukakan an-qalbih daripada hatinya, al-ghita'u akan tutupan. Tutupan hatinya. Wastanara, dan dia bersinar binuril hidayati, dengan nur hidayah. Ya. Sara, jadilah ia finaksi pada dirinya, masbu'an diikuti. Jadi dia jadilah ia di dalam dirinya diikuti, muqalladan diikuti. Sama artinya. Maka kalau ada orang yang seperti ini, fala yambaghi, maka tidak siogianya ia ayyukallida ghairahu, mengikut orang lain. Jangan kita, ya. Oleh karena itu jangan kita salahkan kalau ada orang enggak ngaji kepada yang lain, lu jadi kiai besar. Ya. Jangan kita salahkan. Masya Allah. Tapi kalau ada orang ngaji juga padahal dia udah sampai, itu namanya tawadu'an. Andai kata enggak ngaji juga enggak apa-apa, karena apa? Udah sampai. Ini dalilnya. Siapa saja yang sudah dibukakan daripada hatinya atau ketutupan, dan dia bersinar dengan nur hidayahnya, jadilah ia dalam dirinya orang yang diikuti, termasuk orang yang diikuti dan diikuti. Maka tidak siogianya, sebaiknya orang yang seperti ini, ya, dia enggak usah ikut orang lain, dia berdiri sendiri. Jadi bukan hanya di dalam ilmu fikih aja yang begini. Orang kalau sudah sampai mujtahid mutlak, enggak usah ikut yang lain, ya, enggak usah ikut mazhab yang lain, tapi ya berdiri sendiri. Begitu pula dalam ilmu tasawuf, kalau sudah sampai, maka enggak usah ikut yang lain. Tapi kalau ada orang masih ikut juga yang lain, itu namanya apa? Tawadu'a. Imam Ghazali masih ikut, namanya tawadu'a. Andai kata enggak ikut juga enggak. Bahkan dikatakan fala yambari, seyogianya, berarti sebaiknya jangan ngikut, berijtihad sendiri aja kalau udah sampai. Wanita, oleh karena itu qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ahadin illa yu'khazu min ilmihi wa yutraku, tidak ada daripada seorang kecuali diambil ilmunya dan ditinggalkan. Enggak ada tuh kecuali illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasul, ya. Diambil dan ditinggalkan. Wa qad kana ta'allama min Zaid ibn Sabitin al-fiqh. Nah. Sungguh adalah Rasul pernah ngaji, belajar kepada Zaid bin Sabit akan ilmu fikih. Wa qara'a ala Ubay ibn Ka'b, dan beliau pernah baca kepada Ubay bin Ka'ab. Summa khalafahuma, kemudian Nabi menyalahkan keduanya, fil fikhi wal qiraati, dalam fikhi dan qiraat jami'an seluruhnya. Rasul aja yang kayak begini. Iya. Pernah dengar namanya yang lain. Kalau kita jangan begini. Guru kita masih disalahin. Rasul enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.